Minggu lepas Mak Lima dah bagi latihan, sedikit latihan untuk membuat ayat. Kemudian dah beritahu dah untuk minggu ni kita fokus kepada penulisan sahaja. Okey, objektif pembelajaran untuk hari ini, pertama, kamu dapat membaca, memahami dan mengecam idea utama, idea sampingan dan idea keseluruhan. Yang kedua, untuk menghasilkan kerangka dan penulisan, kerangka penulisan untuk kita tulis karangan nanti. Okey, sekarang kita fokus untuk objektif pertama dahulu, iaitu untuk memahami dan mengecam idea utama, idea sampingan dan idea keseluruhan. Okey. Untuk muka surat 48, dia suruh kamu baca dahulu teks, kemudian cari idea utama dan idea sampingan. Apa itu idea utama? Idea utama ialah, kalau tengok dalam satu perenggan, perenggan kan? Tahu perenggan kan? Satu ni yang ada beberapa ayat ni diletak dalam satu ni, ini kita panggil perenggan. Dalam satu perenggan sepatutnya ada idea utama ataupun kita boleh panggil isi utama. Dalam karangan kita panggil isi utama. Dan juga ada idea sampingan. Mari kita tengok dulu, kita baca dulu apa itu idea utama dan idea sampingan. Okey. Untuk muka surat 48, tema dia tentang keselamatan. Tapi tajuk karangan pula dah. Tajuk teks ini ialah memanjat tembok tiruan. Okey, aktiviti memanjat tembok tiruan ialah aktiviti sukan lasak. Terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Peringkat itu adalah daripada yang mudah untuk kanak-kanak hinggalah yang sukar untuk ahli sukan. Perenggan kedua, pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Antara peralatan keselamatan yang diperlukan ialah tali keselamatan, topi keselamatan, tali abah-abah, penyangkut tali, kapur tangan, pelindung lutut dan alat kawalan tali. Okey, perenggan ketiga. Selain itu, pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan untuk memanjat tembok tiruan. Pemanjat perlu memakai peralatan keselamatan. Di samping itu, aktiviti regangan perlu dilakukan oleh pemanjat untuk mengelakkan kecederaan otot. Pemanjat juga perlu mengikut arahan jurulatih supaya dapat memanjat dengan selamatnya. Okey. Okey, seterusnya tengok muka surat 49, dia sambungan dia. 49, kita baca lagi sedikit. Tadi perenggan ketiga betul, ini perenggan keempat. Terdapat beberapa faedah memanjat tembok tiruan. Aktiviti ini menguji ketahanan mental dan fizikal seseorang. Aktiviti ini juga menyeronokkan dan boleh mengisi masa lapang. Semasa berekreasi dan melakukan sebarang aktiviti, aspek keselamatan perlulah diutamakan. Okey, ada berapa semua perenggan? Ada di 5 perenggan. Okey, dalam setiap perenggan dia biasanya akan ada idea utama dan idea sampingan. Okey, tadi Mak Lima terangkan idea utama boleh dikatakan sebagai isi utama dalam satu-satu perenggan. Kita tengok contoh perenggan pertama. Okey. Kita tengok contoh perenggan pertama. Dia punya idea utama ialah terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Dia warna biru. Tengok balik muka surat 48. Dia kata warna biru tu adalah idea utama. Apa dia? Terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Dan idea sampingan ditulis kat situ ialah peringkat itu adalah daripada yang mudah untuk kanak-kanak hinggalah yang sukar untuk ahli sukan. Okey,
Tengok idea utama. Ini idea utama. Kemudian yang ini adalah idea sampingan. Idea sampingan boleh juga kita namakan sebagai huraian kepada idea utama. Okey, untuk perenggan kedua, pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Ini adalah idea utama. Dia kata peralatan keselamatan perlu dipakai. Jadi dia punya huraian, dia letakkan contoh peralatan keselamatan. Iaitu antara peralatan keselamatan yang diperlukan ialah tali keselamatan, topi keselamatan, tali abah-abah, penyangkut tali, kapur tangan. Jadi untuk huraian ataupun idea sampingan, dia letakkan semua contoh peralatan keselamatan. Sekejap ya. Hai, amboi. Okey, kemudian untuk perenggan ketiga, dia tak berikan kamu, dia berikan ke tak idea, dia berikan atau tidak idea utama? Dia tak berikan, dia suruh kamu cari. Tengok perenggan ketiga, idea utama dikosongkan, dia suruh kamu cari. Kita cari sama-sama, tengok balik perenggan ketiga. Ini perenggan pertama, ini perenggan kedua dan ini perenggan ketiga. Okey, Mu'alimah dah warnakan atau highlightkan dengan warna kuning. Apa itu, apa idea utama dalam perenggan ni? Idea utama ialah pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan. Pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan. Ni dia punya idea utama dalam perenggan ni. Dia punya huraian ataupun idea sampingan dia apa? Pemanjat perlu memakai peralatan keselamatan. Langkah-langkah keselamatan salah satunya ialah memakai peralatan keselamatan. Lagi, apa lagi langkah-langkah keselamatan? Pemanjat perlu membuat aktiviti regangan untuk mengelakkan kecederaan otot. Nombor tiga, idea sampingan. Ada tiga idea sampingan dalam perenggan ni. Yang ketiga ialah pemanjat juga perlu mengikut arahan jurulatih. Biasanya dalam satu perenggan, ia akan ada satu idea utama dan peringkat untuk peringkat tahun tiga, maklumat hanya galakkan untuk ada satu idea sampingan nanti waktu kita nak buat karangan. Tapi dalam contoh ni, dia bagi banyak idea sampingan. Okay, tengok balik muka surat 49 tadi. Dan ada perenggan keempat. Perenggan keempat, dia suruh kamu isi apa idea utama dan apa idea sampingan. Okey, kita tengok perenggan keempat. Ini perenggan keempat. Okey, terdapat beberapa faedah memanjat tembok tiruan. Okey, idea utama biasanya berada pada ayat pertama dalam setiap perenggan. Biasanya kita letakkan pada ayat pertama pada setiap perenggan. Ni dia punya idea utama apa adalah faedah memanjat tembok tiruan. Apa idea sampingan dia ataupun huraian dia? Faedah dia ialah menguji ketahanan mental dan fizikal. Lagi idea sampingan dia ialah aktiviti ini menyeronokkan dan boleh mengisi masa lapang. Dan perenggan terakhir ini kita panggil dia adalah perenggan penutup. Okey, nanti kita akan belajar kejap lagi. Ni maklumat nak fokus, kamu kena faham apa itu idea utama dan apa itu idea sampingan dalam sesuatu perenggan. Okey, habis untuk idea sampingan dan juga idea utama. Aktiviti muka surat 54 dan 55. Mak Limah nak suruh kamu buat, tapi sebelum tu kita bincang sedikit. Nampak eh dekat skrin? Okey, nampak eh? Jelas eh? Okey, siapa tiada buku aktiviti boleh tengok skrin sekarang. Okey, aktiviti 2, dia suruh kamu baca teks, kemudian tulis idea utama dan juga idea sampingan. Okey, biasanya kan Mak Limah cakap kan, dia akan ada hanya satu idea utama.
utama ataupun isi utama dalam satu-satu perenggan, dan idea sampingan kita boleh letak dua ataupun tiga. Okey, untuk perenggan pertama, okey, tengok dekat skrin. Okey, untuk perenggan pertama, kita baca dulu. Murid-murid sila berikan perhatian. Sukan memanah ini banyak kebaikannya, antaranya meningkatkan hubungan mata dan tangan, kekuatan otot jari dan tangan juga semakin bertambah. Okey, idea utama ialah sukan memanah ini banyak kebaikan. Idea sampingan dia, sukan memanah meningkatkan hubungan mata dan tangan. Idea sampingan lagi satu. Sukan memanah juga membuatkan otot jari dan tangan semakin kuat. Okey, untuk perenggan kedua, senang kan? Senang je kan? Mak Lemah dah bagi tahu idea utama biasanya berada di pada ayat pertama dalam sesuatu perenggan. Okey, tengok, untuk bermainnya keselamatan pemanah perlu sentiasa diutamakan. Ha, terus ambil dekat ayat pertama ni dah ada dah idea utama letak. Okey, kemudian tengok, pemanah tidak boleh menarik tali busur dengan anak panah dan menghalakannya kepada orang lain. Idea utama tadi apa? Keselamatan pemanah perlu sentiasa diutamakan. Ha, apa dia huraian dia ataupun idea sampingan dia? Ha, pemanah tadi yang main anak panah tadi tu tidak boleh menarik tali busur dengan anak panah dan menghalakannya kepada orang lain. Ini satu. Yang kedua, tidak boleh melakukan panahan ke udara tanpa pengawasan jurulatih. Yang ketiga, tidak boleh melintas di hadapan atau belakang papan sasaran. Okey, yang last kali ni Mak Limah nak kamu buat. Tapi Mak Limah dah tanda ni. Yang ni ada, yang warna kuning ni dia punya idea utama. Yang warna pink ni ialah idea sampingan. Bukan buat sekarang, Mak Limah hanya bincang sahaja dahulu. Buat kejap lagi. Bukan buat sekarang. Okey, lepas tu Mak Limah suruh fokus. Bila kamu fokus, kamu nampak cara nak buat dia, kejap lagi, ha, senang, boleh terus buat. Okey, yang muka surat 55 sama juga. Latihan untuk kamu tulis idea utama dan idea sampingan. Tulis idea utama dan idea sampingan. Ha, Mak Limah tak tanda, yang ni kamu buat sendiri. Tengok sendiri. Mak Limah dah beritahu, biasanya idea utama berada pada ayat pertama. Dan idea sampingan adalah huraian seterusnya. Okey, habis idea sampingan dan idea utama, kita memang dah ajar, kamu boleh memahami dan mengecam idea utama, idea sampingan. Okey, idea keseluruhan nanti Mak Limah ajar semula. Okey, yang kedua ialah menghasilkan kerangka dan penulisan. Okey, kita tengok. Pengenalan karangan. Karangan ni apa? Okey, sebelum ni kita dah pernah buat Mak Limah ajar kan? Mak Limah ajar untuk buat ayat kan? Ayat tunggal, ayat mazmur, ayat pasif, ayat aktif. Sampai ada 14 latihan membuat ayat berdasarkan gambar. Betul tak? Ada 14 latihan sepanjang PKP berlangsung. Okey. Kemudian ayat ni kamu dah faham dah ayat tu depan dia ada subjek, belakang dia ada predikat. Kemudian daripada ayat ni, beberapa ayat ni dia akan jadi perenggan. Ha, kamu tengok tadi yang idea utama tu satu, kemudian bawah dia ada idea sampingan. Ha, satu tu kita panggil dia perenggan. Okey, perenggan ni ialah ayat-ayat yang disusun untuk membentuk satu cerita dan ditulis dalam satu perenggan. Ha, tu baru jadi satu perenggan. Perenggan baru bermula apabila terdapat perubahan isi ataupun idea. Dalam satu perenggan, kamu tak boleh letak semua idea dekat situ. Tak boleh. Satu perenggan hanya untuk satu isi ataupun satu idea. Bila dah ada beberapa perenggan, baru kita panggil dia sebagai
karangan. Okey, tapi untuk tahun 3 peringkat awal, Mu'alimah hanya akan ajar ada 3 perenggan sahaja dulu. Untuk peringkat pertama ni, Mu'alimah akan ajar ada 3 perenggan sahaja dulu, iaitu perenggan pendahuluan, perenggan isi dan kemudian perenggan penutup. 3 sahaja, pendahuluan, isi dan penutup. 3 perenggan sahaja. Okey, kita tengok. Ni contoh. Contoh ni, karangan ini adalah berdasarkan gambar. Karangan berdasarkan gambar. Tengok perenggan pertama. Perenggan pertama, bila nak tulis, tepi dia ni kena rapatkan ke hujung sebelah kiri. Jangan tinggalkan ruang. Rapatkan ke hujung sebelah kiri. Dan perenggan pertama biasanya kita panggil perenggan pendahuluan. Perenggan pendahuluan. Cuba tengok perenggan kedua. Perenggan kedua kita letakkan isi utama dan juga huraian. Dan juga perenggan terakhir. Maklumat sebut perenggan terakhir. Bukan perenggan ketiga tau. Perenggan terakhir. Sebab biasanya kalau kamu jumpa teks, biasanya teks tu lebih daripada 3 perenggan. Okey, jadi biasanya perenggan terakhir ialah tak nampak pula. Okey, perenggan terakhir ialah perenggan penutup. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, jenis karangan. Okey. Karangan yang tadi daripada ayat, daripada beberapa ayat dia akan jadi perenggan. Beberapa ayat yang diletakkan sekali jadi satu perenggan. Kemudian beberapa perenggan baru kita panggil dia karangan. Okey, karangan ni terbahagi kepada dua. Jenis karangan terbahagi kepada dua, iaitu karangan berformat dan juga karangan tidak berformat. Karangan berformat ialah karangan yang memerlukan peraturan yang khusus yang mesti dipatuhi. Okey, karangan berformat ni kalau kamu nak buat, dia ada peraturan dia, kena ikut cara dia. Kat mana nak letak tarikh, kat mana nak letak alamat, contoh kalau surat. Dia ada peraturan dia yang kamu kena ikut. Yang ni kamu akan belajar pada tahap 2 nanti. Okey, kemudian yang kedua ialah karangan tidak berformat. Karangan tidak berformat ialah karangan yang tidak memerlukan peraturan yang khusus. Dia tak ada peraturan yang khusus. Okey, kita tengok dulu contoh karangan berformat. Contoh dia adalah surat. Surat rasmi, surat tidak rasmi, lagi ucapan, lagi diari, lagi dialog. Okey, semua ini adalah karangan berformat. Kamu akan belajar dengan lebih lanjut pada tahap 2. Okey, seterusnya ialah contoh karangan tidak berformat. Karangan tidak berformat ni banyak. Contoh dia cerita atau cerita, biografi, autobiografi, fakta, tentang peribahasa, tentang gambaran atau percertaan. Dia semua ni tidak memerlukan format. Karangan ni tidak memerlukan format. Okey, seterusnya. Okey, ni tips menulis karangan. Maklumat letak. Yang ni maklumat saja letaklah. Tak senang kamu faham. Okey. Pertama, kalau untuk karangan, sepatutnya untuk karangan, untuk tahun 3 biasanya kita masih lagi beri isi utama. Untuk tahun 3, biasanya soalan dibagi lagi isi utama ataupun dia bagi gambar. Karangan tu hendaklah dibuat berdasarkan gambar contohnya. Okey, jadi kamu perlu tentukan apa tajuk karangan tersebut. Bukan main tulis je. Kena tahu apa tajuk karangan kamu. Contoh karangan, karangan tentang Hari Guru. Okey, contoh karangan tentang Hari Guru, tajuk dia karangan sambutan Hari Guru contoh. Jadi kamu faham karangan yang kamu tulis tadi daripada pendahuluan, daripada isi sampailah penutup tentang sambutan Hari Guru.
Hari Guru. Okey, kemudian dah kamu faham, kamu tentu dan tahu apa tajuk kamu, kemudian kamu kena catat isi. Senaraikan isi penting. Okey, yang ni maklumat tekankan tadi, satu perenggan hanyalah satu isi. Satu perenggan hanyalah satu isi. Tapi huraian dia boleh lebih. Okey, kemudian sorry. Kemudian kamu kena susun isi. Isi ni apa yang terlintas dekat fikiran kamu tadi yang kamu kena catat. Kemudian baru kamu susun yang mana perlu berada di atas, yang mana perlu berada di perenggan pendahuluan, yang mana perlu berada di perenggan penutup. Okay, kemudian last sekali barulah kamu tulis sekarang. Dan untuk tahun 3, buat 5 utamakan, kita try dulu buat 3 perenggan sahaja. 3 perenggan sahaja, itu perenggan pertama sebagai pembukaan, perenggan kedua kita letak isi penting dan juga huraian dia, dan perenggan terakhir ialah penutup. Okey, ini untuk buku rujukan. Okey, sekarang tengok buku teks Bahasa Melayu jilid 1 tentang kerangka karangan muka surat 64. Nampak kan? Okey, yang ni dia bagi contoh apa ni? Contoh karangan bergambar. Karangan bergambar dia dah bagi dalam muka surat 64 ni, dia dah bagi pun dia punya isi ataupun idea. Okey, kita tengok. Muka surat 64 ni tentang bertolakan. So tajuk dia tentang bertolakan ansur. Okey, tengok murid-murid, esok kita akan mengadakan persembahan kuaya sempena Hari Kebangsaan. Cikgu harap semua telah bersedia dan saling bekerjasama. Murid-murid jawab apa? Ya cikgu, kami telah bersedia. Okey, kemudian kamu tengok dia bagi gambar pertama. Gambar pertama tu kamu tengok murid-murid sedang membuat persiapan. Okey, dia punya idea ataupun isi dia letak satunya adalah persiapan. Lagi murid-murid memakai pakaian kebangsaan. Okey, tengok gambar kedua. Tak tahu siapa nama dia ni. Biasa kalau dia bagi karangan bergambar tak tulis pun siapa nama dia ni. Kamu kena reka sendiri. Tulislah nama kelas, nama kawan kamu ke, tak apa boleh. Okey. Untuk gambar kedua, dia tulis, dia tengok dalam beg dia tu, dia teringat samping dia tertinggal kat rumah, kat atas meja kat rumah tu dia tertinggal. Okey, jadi isi dia tertinggal samping. Tengok muka dia. Muka dia buat apa? Dia sedang risau. Okey, seterusnya tengok gambar empat. Gambar nombor empat, ada orang berikan samping kepada dia lagi guna selendang. Okey, orang ni dia guna selendang. Gambar nombor, tadi gambar nombor tiga, ni gambar nombor empat. Okey, dia tengah membuat persembahan kuaya dengan semangatnya. Dan kamu kena bina ayat siapa yang merasa bangga. Biasanya ibu bapa ataupun guru-guru ni merasa bangga. Okey, tengok seterusnya muka surat seterusnya. Okey, muka surat 65. Tadi muka surat 64, muka surat 65. Ni baru diajar kamu cara untuk membuat kerangka karangan. Seperti Mak Alimah cakap tadi, kerangka karangan ataupun karangan tu dia perlu ada apa? Satu perenggan pendahuluan. Kemudian perenggan isi. Ada isi. Isi apa? Isi ada berapa sepatutnya? Tapi Mak Limah dah cakap yang Mak Limah nak ajar nanti, latihan nanti hanya ada satu isi sahaja dan berserta huraian. Tapi dalam buku teks ni dia tulis ada tiga isi. Ada tiga isi kat sini. Dan last sekali, terakhir, perenggan terakhir semestinya kena ada penutup. Okay, tengok. Dia dah bagi dah semua isi pertama. Tadi kan dia bagi isi pertama, tengok. Tadi daripada ayat dah perkataan dia bagi tadi tu, persiapan. Kamu kena fikir apa isi utama dia untuk buat. Kena huraikan sikit. Okay, persiapan untuk pertandingan kuaya. Isi pertama lagi,
memakai pakaian kebangsaan. Okey, kedua, isi kedua, dinamakan lelaki tadi tu, lelaki murid tadi yang tertinggal samping tu ialah Jiva. Jiva tertinggal samping, dia berasa risau. Isi ketiga apa? Dia bagi apa perkataan tadi? Berikan samping. Siapa yang berikan samping? Okey, kita namakan dia Saiful. Saiful. Saiful berikan samping kepada Jiva, yang Saiful pula menggunakan selendang. Perasan tak dekat gambar empat tu? Kalau karangan bergambar, kamu kena tengok elok-elok gambar. Kat gambar keempat nampak kan ni? Saiful ni dia pakai apa tu? Nah, dia tak pakai samping. Dia pakai selendang. Dia buat macam samping. Kreatif tak? Okey. Tengok balik muka surat tadi. Okey, jadi yang nombor tiga, isi ketiga ialah Saiful memberikan samping kepada Jiba. Kemudian Saiful menggunakan selendang sebagai menggantikan samping. Okey, untuk peringkat penutup, menyanyikan lagu dengan semangat je, mereka sangat bangga. Ini contohlah, contoh karangan. Tengok sekali lagi, kita tengok lagi sekali karangan. Peringkat pertama, mesti, wajib rapatkan dia ke sebelah kiri. Jangan tinggalkan ruang. Rapatkan dia sebelah kiri. Kemudian tengok perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, dan perenggan kelima. Perenggan kelima ni sebagai penutup. Boleh baca sendiri yang ni. Sebab yang ni tu selah kat sini kan. Ni kena isi dia kan. Yang isi kedua dan isi ketiga ni tak ada kan. Okey. Cerita, tulis cerita ni, kamu tulis dalam buku penulisan. Buat cerita dalam buku penulisan. Faham? Faham tak? Ni kita bincang kerangka saja. Tulisnya nanti tulis dalam buku penulisan. Okey, kita tengok isi pendahuluan dia tentang sambutan hari guru. Tapi dia punya tajuk adalah jejak maklumat. Okey, tengok sambutan hari guru. Dia punya poin lagi, ahli kumpulan istilah pelbagai kaum. Poin ketiga, kumpulan Cikgu Suhaila, Li Kia, Imran dan Ki Kiran. Sami-mi Wadia dia baru masuk. Apa dia? Sami-mi Wadia dia baru masuk. Tak apa, tak apa. Okey, tengok sambutan hari guru ni. Dia tentang apa ni, cerita ni tentang sambutan hari guru. Sambutan hari guru ni dia suruh buat apa? Dia main permainan jejak maklumat. Dia buat pertandingan jejak maklumat. Okey, dalam kumpulan tu akan ada cikgu dia dan juga tiga orang murid. Ahli kumpulan tu adalah cikgu dia dan juga tiga orang murid. Tiga orang murid ni mestilah pelbagai kaum. Li Kiang ni kaum apa? Imran kaum apa? Kiran kaum apa? Mestilah pelbagai kaum. Okey, isi pertama, mereka diberikan tugasan, kemudian mereka mencari maklumat. Cuba tengok dekat gambar, ada gambar apa tu? Ada katak kan? Sebab tu dia letak poin, salah satunya adalah terkejut. Siapa yang terkejut? Contoh Imran terkejut ketika mencari maklumat kerana tiba-tiba seekor katak melompat ke arahnya. Contoh. Mak Lim bagi contoh. Okey, boleh buat ayat sendiri. Tak apa, buat je dulu ayat, nanti Mak Lim tengok balik. Okey, isi kedua. Isi kedua tinggalkan kosong tapi Mak Lim bagi kat kamu. Pertama, dia menjumpai maklumat. Kan dia terpegang tu kan? Dia pegang kertas. Mak Lim nak pergi siap sekejap. Kertas maklumat. Apa? Nak pergi siap sekejap. Nak screenshot. Screenshot Bukan. Sekarang, cepat. Ya. Screenshot sekarang. Isi ni screenshot sekarang, tak apa. Nanti salin semula ya. Dah screenshot dah. Okay, dah screenshot dah. Okay, pertama dia menjumpai maklumat. Mereka tu menjumpai maklumat. Okay, jumpa kat mana? Tengok ada pokok. Poin ni kamu kena tulis berdasarkan gambar. Kalau karangan tu berdasarkan gambar, kena tengok gambar tu. Apa dalam gambar tu ada. Okey, kemudian mereka rasa teruja. Nampak tu seorang tu duduk angkat tangan, dia rasa teruja. Isi ketiga, kumpulan pertama menyerahkan maklumat. Mereka ni kumpulan
pertama yang jumpa maklumat, lepas tu dia serah kepada juri. Kemudian nampak tu juri tu tunjuk 10 tu. Ha, juri memberi markah dan mereka memberikan tepukan, beri tepukan kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada kumpulan mereka. Okey, last penutup. Penutup permainan tamat. Siapa pemenang? Mama, saya belum siap. Tak nampak tadi. Kumpulan Cikgu Suhaila ni menang. Okey. Kemudian mereka gembira. Ni cikgu dah bagi. Okey, screenshot lagi sekali. Screenshot. Nampak tak? Satu. Screenshot balik. Screenshot kemudian buat tulis cerita ataupun karangan di dalam buku penulisan. Ini kerja untuk hari ini. Itu sahaja. Ada soalan tak?